Selamat siang semuanya. Lagi pada ngapain nih guys? Udah pada istirahat kerja belum? Oh iya, jadi guys tadi malam itu Mas Gilga kan tampil di Pemalang ya. Berhubung kemarin adalah hari bahagia sang sahabat tercinta yaitu Mas Roni dan Mbak Rafika, tentunya Gilga Sahid memberikan ucapan selamat ya. Dia juga sedih guys karena gak bisa hadir di acara spesial sahabatnya tersebut karena jadwal manggung yang padat ya, jadi tidak memungkinkan untuk hadir. Tapi tetap doa itu tersampaikan ya guys ya. Mudah-mudahan kata Mas Gil nantinya dilancarkan sampai hari H dan menjadi pasangan yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Sebelumnya kita ucapkan selamat dulu untuk sahabat saya Roni yang hari ini telah melaksanakan pernikahan. Dengannya moga-moga lancar sampai nanti hari H, sampai akad. Intinya semoga nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Doa terbaik dari sahabat semoga terkabulkan ya guys, amin. Oh iya, dan tadi malam Pemalang hawanya agak panas-panas ya guys, berhubung karena Mas Gil ngerosting para cewek-cewek nih guys terkait siapa yang suka menyakiti perempuan atau laki-laki. Kata Mas Gil gak ada sejarahnya laki-laki menyakiti perempuan ya, yang ada perempuan yang menaruh harapan terlalu tinggi. Nah kata Mas Gil, biar adem dikasih solawatan dulu guys. Dengan solawat hati tenang, damai, dan tentram. Laki-laki adalah manusia paling tulus mencintai. Bukan laki-laki yang menyakiti, tapi wanita yang menaruh harapan terlalu tinggi. Nah, dengan bersolawat seperti ini, gak hanya dunianya yang dapat ya guys, tapi akhiratnya juga didapat. Gak hanya melihat konser, mendengarkan lagu-lagu biasa, tapi juga bersolawat.